jadi seperti ini ya. Sekarang kita ambil 7 piece ya. 7 piece 175 ya. Di sini tiap 2 ini kita ini ya. Jadi kita taruh di tengah sini ya. Nah, kita taruh di tengah ya. Ini posisinya tengah. Harus seperti ini ya. Di sini kita teruskan seperti ini. Ya, keluar di sini ya. Oke, satunya pun sama. Oke ya, jadi seperti ini. Oke, semuanya kita iniin. Ini 7 piece ya. Kita masukin di sini, di slip-slip sini ya. Ke 7 piece-nya sini. Seperti tadi ya. Taruh di tengah. Terus kita selap slip seperti tadi. Ini ya sudah 7 ini. Sekarang kita ambil nomor 2 ya, ini kita tekuk lebih panjang. Ini saya mau masukin, saya mau keluar di sini ya. Ini saya masukin di sini. Oke, taruh di tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya sini. Oke. Saya masuk di sini. Ya, terus ini satu di sini ya. Oke, seperti ini ya. Terus di sini saya masukin di sini ya. Ini ya. Jadi di sini ada 7 piece, di sini ada 2 ya. Kita mulai dari sini. Sini kita bikin 2 ya. Cuman kita mulainya di sini ya. Terbalik ya. Di ini. Kita bikin square di sini ya.
Oke, nah square di sini. Terus kita mulai ke sini ya. Dari ini kita mulai ke sini. Ya, seperti ini. Nah, sini ya. Aku kan hal yang sama dengan satu sisi sini ya. Sama ya. Nah, jadi both side ya. Jadi sebelah sini dan sebelah sini ya. Oke, last one di sini. Seperti ini ya. Oke ya. Nah, di sini sudah seperti ini. Kanan kiri. Nah, kita lanjutkan yang di tengah-tengah kita bikin square lagi. Nah, sampai semuanya tuntas ya. Nah, ini kita ke kanan, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kanan ya. Jadi di ke sana seperti itu ya. Sini ya, kita terus ke atas lagi.
Oke, seperti ini. Ya, ini kanan, terus kirinya kirinya sudah, kanannya juga ya. Jadi kanan kiri ya kita buat. Nah, ini ya. Kanan sudah, sekarang kiri lagi. Ini kiri, nanti ke kanan lagi ya. Ya, sini kiri terus kanan. Ya, karena sudah ke kiri lagi ya. Dari tengah ke kiri lagi ya. Jadi sampai ketutup semua.
ya seperti ini, terus kiri kanan lagi. Aja nggak di skip ya, supaya kalian tahu step-stepnya ya, nggak di jadi step by step ini. Minum ininya, minum teh saya. Nah, ini ya. Terus kita ke kiri lagi. Ya, dari kiri ke kanan lagi ya. Nah, ini ya. Terus di sini tengah lagi. Tengah, kiri, kanan. Nah, ini ya. Oke, dari kiri kanan. Oke. Ya, ini ya, terus tengah lagi. Kiri, kanan, terakhir ya. Ya, di sini selesai. Seperti ini count pertama sudah jadi ya. Jadi di sini tinggal kita selap-selip. Selap-selipnya tergantung ya maunya gimana ya. Saya maunya seperti ini. Saya selip ke sini ya. Oke, di sini kita gunting. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masuk sini. Selipin sini ya, terus kita gunting. Oke.
Ya, seperti itu ya. Jadi ini satu cone sudah jadi. Kita lakukan hal yang sama dengan 4 posisi ini ya. 1, 2, 3 nya ya. Jadi kita bikin cone lagi 3 kali lagi ya. Cone pertama sudah, sekarang bikin yang kedua. Sama persis ya. Masukin seperti tadi ya. Terus kita itu lagi, mulai lagi dari sini. Ya saya tidak yang ini, ikutin yang dulu ya, yang pertama ya. Saya cuma contohin aja ini. Ops. Ini kurang ya. Ini posisinya mesti nggak boleh begini ya. Jadi posisinya mesti dia sebelah-sebelah ya. Karena kalau terlalu besar tidak bisa di ini ya. Dijadikan satu nggak bisa. Jadi seperti ini, mesti sebelah-sebelah ya, sama ya. Di sini kita twist di sini. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Nah, di sini kita yang kiri ke kiri seperti tadi ya, yang kanan ke kanan, follow, ikutin seperti yang pertama bikinnya ya. Kita bikin ini 4 kali. Oke, sudah ya, sini cone-nya semua 4 sisinya ya. Sekarang kita tinggal kasih hanger buat di gantung ya. Ini kita slip sini, di slip ya, 2 sini. Terus di sini kita masukin seperti ini ya. Ini kita silang dulu ya. Kita masuk seperti ini. Terus yang bawah kita silang seperti ini ya. Oke. Kita masuk begini. Yang bawah kita tekuk begini. Ini. Seperti ini ya. Jadi ini sepanjang yang kalian inginkan ya, panjang untuk ininya tadi. Nah, seperti ini ya, nanti kita sambung di sini ketemunya ya. Ini sudah sampai sini. Nah, ini kita akan masukin di sini ya, di slip. Kita masuk sini ya. Kita slip aja ya. Balik. Nah, seperti ini ya. Oke ya, seperti ini sudah. Gantungannya ya.